kegiatan yang sudah berjalan di beberapa sektor, dipasilitasi oleh teman-teman GM perhotelan, oleh PHRI. Ini bagian juga daripada itu, dan sepertinya tidak cukup sampai di sini, karena kita lihat teman-teman yang ada di sektor perhotelan itu banyak sekali asosiasinya, tidak hanya GM aja Pak ya, ada Mas Kipoy, terus ada orang barang chefnya, di marketing, dan banyak lagi. Jadi akan terus kita sisir, kita sasar dalam konteks dan model yang berbeda-beda. Mungkin yang penting informasi dan edukasi itu nyampe kepada mereka, dan pada akhirnya semakin sadar masyarakat. Jadi disampaikan, pemerintah itu sebetulnya sama juga merasakan dampak daripada pandemi ini. Kalau dibilang galau juga bingung, pada saatnya harus kesehatan dulu atau harus ekonomi dulu gitu kan, yang menjadi perhatian, atau dua-duanya yang menjadi penting. Pemerintah Kota Bogor dengan PAD yang dominan dibantu dari sektor macam pembangunan satu ya, hotel, restoran, hiburan. Saat yang sama, teman-teman di hotel pun merasakan dampak daripada adanya pembatasan-pembatasan ini. Tapi alhamdulillah dengan sinergi, dengan kepercayaan tadi, teman-teman hotel masih bisa mensupport PAD yang cukup signifikan untuk pemerintah Kota Bogor melanjutkan hidup di tahun 2020 ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan berharap seiring dengan sadarnya masyarakat, kondisi di Kota Bogor semakin membaik ya Pak ya. Terus-terusan di kondisi oranye, kalau bisa jadi hijau lah kedepannya, kita gak berharap itu. Nah, itu makna yang kita akan ambil sebagai bagian visi daripada tim Makati tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!